Oke, okay, guys, welcome back, welcome balik lagi dengan gue Habib, channel Habib Istian satunya. Oke, okay, kali ini nih, ini video yang mungkin bisa dibilang cukup wow ya. Kenapa? Karena ini game yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang gitu, cuy. Untuk para penggemar mungkin RPG, penggemar game RPG, MMORPG gitu ya kan, adventure gitu loh. Ini game yang sangat ditunggu-tunggu gitu loh. Walaupun ini nggak MMO kayak game yang seperti misalnya Dragon Age ataupun Ragnarok, itu nggak seperti itu. Ini lebih basicnya ke adventure, jadi kita lebih ke kayak game apa ya? Kalau yang udah pernah main Honkai Impact tahu nih, jadi kayak lebih ke gitulah pokoknya. Dan di sini kita bakalan coba karena untuk global official release-nya itu masih seminggu lagi, dan ini adalah versi yang China-nya, tapi udah release official gitu. Jadi kita bakalan coba apakah worth it untuk dimainkan, dan kita bakal lihat juga fitur-fiturnya. Apakah di dalamnya game nanti bakalan full version Cina semua dari bahasa segala macamnya? Kita nggak tahu juga kan. Jadi kita bakalan coba aja langsung klik to the game-nya. Kita bakalan coba lihat apa yang ada di dalam game Genshin Impact ini. Oke, jadi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini biar ngebantu gue untuk lebih semangat lagi bikin konten atau video, dan juga jangan lupa di like dan di share ke teman-teman lainnya. Oke. Kita les gue aja langsung. So, oke, ini ada cutscene. Oh, bahasa Inggris, cuy. Di sini masih bahasa Inggris. Ini dari grafisnya kata orang-orang emang bagus banget, dan ya menurut gue emang bagus. Grafisnya tuh anime banget tapi yang di 3D-kan gitu. Outlanders. Your journey ends here. Jalan berakhir di sini, kan? Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. Dari kacinya sih keren sih. Anime style banget. Ini buat para pecinta, bukan pecinta, para ibu nih, cocok banget. Select a twin. Oh, bisa select twin. Coba cewek ya. Coba cewek ya. Lebih worth it cewek deh. Cuman cewek aja deh. Pilih cewek saja. Wah, kawaii cucu. Kalau cewek masa dinamain kid gitu sih. Kalau cowok, kalau cowok oke sih kalau dia namain kid ya kan, cuman agak kurang aja gitu loh dari segi penampilannya. Ini kayaknya cocok deh, ini aja lah ya, kita namain. Kalau cewek biasanya karakter yang gua namain tuh ini, cuy. Kalau cowok pasti kid ya kan, kalau cewek tuh ini Elifstad. Let's go aja, confirm. Oke. Okay. Saya mungkin lebih oke. Okay. Ether. Bro, frame. Wait, don't go. Get my brother back. Oh, dia kehilangan brother-nya. Okay. Just like and that. And just like that, the god took away my brother. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So whilst we used to cross world after world, we are now trapped here. Sekarang dia terjebak di sini. Oke, nanti kita bakal lihat juga setting-settingannya, UI-nya kayak gimana ya kan? Karena gue ini pertama kali nih nyoba nih, karena yang beta test. How many years ago was it? I don't know, but I intend to find out. After I awoke, I was all alone, right up until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guy.
Ih, grafiknya keren cuy. Tapi gak tau nih bakal drop FPS apa enggak ya, karena ya begitulah. Oke. Kayaknya ini harus di setting dulu deh. Speednya tinggi tapi ya, 241. Tapi by the way, gila cu. Keren banget. Dan by the way juga nih, buat kalian yang belum tahu misalkan ya, game ini ada di berbagai version, kayak pertama PC-nya itu yang pasti ya. Terus ada yang mobile versionnya, bisa di iOS ataupun di Android. Nah, untuk yang Android ataupun iOS yang versi China-nya gue nggak tahu, tapi katanya ada, jadi bisa dicoba. Mungkin nanti gue cari link-nya, ataupun kalian bisa nunggu seminggu lagi untuk official release globalnya gitu. Jadi ya nggak akan ribet-ribet daftar apapun sana-sini yang berhubungan dengan China-China gitu. Oke, kita bakalan lihat dulu UI-nya ataupun settingannya. Escape, oh ya escape. Oke, setting. Grafik FPS-nya 60 lah. PC scenes-nya oke, shadow quality oke, low semua ya karena ya spek PC saya kentang cu. Oke, enggak apa-apa lah. Motion blur-nya kita hilangin biar enggak terlalu patah-patah. Udah sih. Lebih worth it lagi kalau misalkan spek kalian bagus gitu loh. Worth it parah sih. Oke, okay, kita lihat language-nya, game language Inggris. Ada bahasa Indonesia, cuy. Bahasa Indonesia. Gila, parah bahasa Indonesia. Bahasa pengisi suara Inggris atuh, pasti. Jepang. Oke, okay, bakal ke restart bahasa akan terapply kalau misalkan restart gitu. Oke. Okay. Ini hubungkan akun, bind, segala macam, ini lainnya. Kunci arah. Rotasi otomatis, oke. Scroll-nya. Grafisnya. Misalkan grafisnya gini gimana sih? Nah ini bisa nih. Pas nih. Ini terus kita coba setting lagi ya sebelumnya. Efek visualnya menengah aja, kualitas kita menyeluruh menengah, coba ya. Tidak ini, nah ini kan lumayan. Oke, jadi ini layaknya game-game game apa ya bisa dibilang ya, game Dragon Age juga kayak gini sih. Ini dari segi apa sih ini kameranya, TPP ya, kalau misalkan di PUBG mah. Ya iya. Jadi seperti itulah. Oke, jadi di sini harus kemana? Gue enggak pernah main game ini soalnya. Baru pertama kali, cuy. Kan B untuk membuka tas. Ada sword, cuy. Jadi pakai enggak? Udah kepake kayaknya deh. Oke. Gila, cuy, ini grafis. Oke, ini disuruh klik kiri. Oke. Okay. Iya, layaknya game-game seperti ini Dragon Age gitu ya. Kayak gitu. Battle itu kayak gitu aja. Apa aja. Oke. Okay. Keren sih. Gila. Ih. Isekai banget enggak tuh? Isekai. Buat para pecinta anime mungkin tahu isekai apa. Ini parah kerennya sih, bisa berenang juga gitu. Berenang gak sih? Kita coba. Ini agak ini soalnya. Agak dalam. Oh, cuy gila parah ini mas. Keren parah ini, worth it parah sih. Gak perlu di spek PC yang gede-gede banget kayaknya bisa mainin. Minimal i3 kemudian ini lebih ke VGA sih sama sebenarnya. Soalnya dari grafis kan VGA mainnya. Oke. Dan ini game online basisnya, cuman adventure gitu loh. Mungkin bakal ketemu orang pas apa ya, pas co-op mungkin ya, ataupun PvP battle mungkin, gak tau juga sih. Oke, mungkin gua restart dulu biar kita bisa dapet feel bahasa Jepangnya. Oke sih, jadi di sini gua udah
restart gamenya biar bisa dapetin feel bahasa Jepangnya, dan dari voice-nya aja udah kedengeran kalau battle voice-nya ini pasti Jepang banget, karena jelas banget kalau Jepang tuh kayak gitu pasti battle voice-nya. Oke, di sini kita disuruh pergi ke ini map apa sih? M ya. Oke. Kita kesini berarti ya harusnya ya. F untuk berada dekat waypoint. Oke. Pilih terdapat waypoint yang sudah terbuka untuk teleport ke lokasi. Oh, oke. Jadi gini nih. Di sini kan ada waypoint. Di sini juga ada. Ini juga ada. Jadi harus unlock semua biar bisa teleport sana sini gitu loh. Begitulah intinya ya. Oke. Ikuti panduan pada peta kecil untuk mencapai tujuan. Tekan M untuk membuka peta. M. Oke, terus pergi sana. Oh, gila sih, keren banget sih ini, parah. Game cantik parah sih. Paimon. Jalan buntu kelihatan, kita harus memanjat. Memanjat itu membutuhkan stamina. Oke. Bijak pengembara, quest selesai. Oke, ya. Pandangan membentang. Berarti kawai pisan gitu. Ini bisa ngambil ya. Jadi di game adventure kayak ini nih, ini aja cuy, lebih ke kayak apa ya, karena gue juga belum pernah main game ini sebelumnya, yang betanya juga. Atau gue kalau misalkan mau main game adventure tuh ya, apapun yang lo temuin di jalan ya itu ambil gitu, soalnya itu pasti bakal berguna banget. Let's go, man, by the way. Oh, harus ke sana. Ikuti. Ini udah ngikuti, pencet V gak bisa tuh. Min, oke, mungkin Min bisa bikin ini ya. Bahan masak. Min bisa bikin apa sih namanya? Herb buat ngeheal. Wah, cuy, gila, ini indah pisan. Patung The Seven. Enaknya ini udah bisa bahasa Indonesia supportnya gitu. Keren parah gitu ya kan. Ada game sebagus ini support bahasa Indonesia, berarti bahasa Indonesia sudah diakui cuy. Keren. 7つ の元素の神のうち、これは風を司るものだな。お前の探してるのはこの風の神かどうかは知らないけど。風神の領地に連れてきたのにはちゃんとした理由があるんだぞ。oh. Pembawanya ke Dewa Anemon. Tapi si Paimonnya ini emang suaranya itu lucu gitu loh, cuy, kawaii gitu loh. Ora, kotoba wa uta tonari, kaze to tomo ni nagare, sono naka ni kitto onii-san no jōhō ga aru to omou nda. Dia bakal nyari tentang kami ga kotaete kureru ka wa yatte minai to wakaranai kedo na. Coba aja ya, tapi ya. Dia mencari adiknya. Oke, ini apa? Inventory B ya? Item. Oh, kapasitasnya berapa? 30.000 cuy, gila, banyak banget ini kapasitasnya. Gak perlu beli-beli lagi ini mungkin. Apa sih namanya? Tas ya kan? Karena udah banyak banget ini. Gila sih ini mah. Dan sih ternyata keren pisan. Oke, kita harus pergi ke sana. Yang keren ternyata bisa renang gitu. Jarang kan ada game yang bisa berenang kayak gini. Lagi ini open world sih. Kayaknya ya open world. Oh, dapat sesuatu nih kayaknya nih. Oh. Ih. Grafisnya cuy. Oke, terbuka map cuy.
sini kotanya kayaknya. Eh, apakah cuma segini aja mapnya? Gak open world dong. Ini masih ada belum kebuka. Oh, masih banyak cuy. Perjalanannya masih jauh nih. Toda? Rank adventure level 2. Elemen dunia ini. Omae wa shinzou ni fureru dake de kaze no genso ryoku o te ni ireraru mitai da na. Kono sekai no hito ga chikara o eru ni wa omae mitai ni kantan ja nai nda zo. Oh, ya aku tahu kenapa kan. Datte omae wa kono sekai no hito ja nai kara na. Jadi kita ini yang kita mainkan karakternya bukan dari dunia ini gitu loh. Koko kara nishi e iku to jiyū no miyaku mondo ni ikeru nda. Mondstadt. Mondo wa kaze no toshi de hichishin no naka de fūjin wo matsutte ru nda. Oke. Shinzou kara chikara wo eraleru omae nara soko de kami no tegakari wo nyūshu dekiru kamo na. Sore to mondo ni wa ginyū shijin ga takusan iru kara. Yoshi, ja kono sekai no genso wa omae no inori ni kotaeta. Ii kizashi da to. Oke, jadi kita ini aja deh. Kita bahas dulu dari Devastator sebentar. Ini masih tutorial ya, by the way. Pencet E. Oke. Tahan. Tanda tahan. Oh, ini ngebos gitu ya. Siap. Ini untuk melawan elemen ngebos. Langsung mati sih. Oke. Keren cuy, dari efeknya gila sih. Jadi kita harus ke monster ya. Udah hadiah quest. Oke, kita cek dulu sini. Nah, di sini di bagian pertama, kalau misalkan kalian pencet escape, ini ada nickname kalian sendiri, terus ada UI kalian ya, UI ID gitu ya. Di sini ada rank adventure-nya, ini levelnya mungkin ya. Terus ada level dunia, ada ulang tahun juga ya, birthday. Ini apa? Ulang tahun. Oke. Okay. Jadi kayak gini ya, bisa ganti avatar juga gitu. Ganti avatar maksudnya ganti ini ya. Tapi belum kebuka mungkin karena baru-baru juga ya. Ubah nickname bisa juga. Gratis ya, yang pastinya gratis ini. Oke. Okay. Terus di sini ada pengaturan party. Pengaturan party di sini mungkin nanti kebuka. Orang-orang mungkin ya, karakter-karakter lain. Oke, terus di sini ada teman. Ada teman juga game ini ya. Kirain introvert. Oke. Terus ada achievement. Achievement ya biasa lah, kalau misalkan kalian menyelesaikan sesuatu pasti dapat achievement ya. Primogen. Primogen itu apa ya? Terus ada profil karakter. Nah, ini ya. Ini teman-teman. Oke, kayak stat-statnya segala macam, senjata, artefak, konstelasi. Ini mungkin lebih ke kayak skill tree-nya ya. Talenta. Ini mungkin naikin level skill mungkin ya. Terus biodata. Oh, ini ada ininya juga. Kisah-kisahnya, jadi bisa bacalah kisah-kisahnya di sini. Kalau mau gitu ya kan. Ini suara-suaranya. Begitu aja sih kalau yang di sini. Terus ada karakter. Ini sama yang tadi sih. Ini bisa di level up ya. Ini bisa membuka kostum. Jadi kostumnya nggak akan ini gitu loh. Mungkin bakal bisa ganti kostum gitu. Dan pastinya game ini juga ada gacanya gitu ya. Mungkin nggak tahu sih. Oke, di sini tas, terus quest. Ya sama lah ya, UI-nya sama kayak game-game RPG adventure gitu. Kalau misalkan ya lebih ke itu sih. Peta. Terus ada komunitas. Oh, ini ya, buka web. Oke, terus panduan. Ya game kayak gini ngapain ada panduannya sih? Ya buat yang nggak ngerti mungkin bisa panduan dibaca gitu. Terus di sini ada screenshot. Nah, jadi bisa mode screenshot nih. Kan indah banget nih ya kan. Oke. Terus sini ada pengumuman. Oke.
event-event atau segala macem, dapat item apa segala macem gitu ya kan. Tapi ya itu bahasa Cina yang gak ngerti ya. Terus ada email. Oke, di sini ada apa nih? Kita ambil aja ya kan. Ada reward, dapat 10.000 gold ya, ini gold ya. Apa sih nama satuan di game-nya? Terus ada ya, ini doang sih, enggak ada item. Ini bintang 5 nih, apa nih? Bintang 5. Wishing item. Benih yang menyinari malam tidak perlu berapa jauh kan. Ini apa nih? Artefak apa? Kita ambil aja. Terus ada reward Wing of Championship. Oke, ini dari developernya langsung ya. Gila juga. Bintang 4. Jadi game ini rarity-nya tuh dikasih bintang gitu loh. Ada pengaturan juga di sini. Sebelumnya ada waktu. Tidak dapat mengubah waktu. Oke. Ada pengaturan. Ya pengaturan ya sama kayak tadi yang gue setting. Bisa setting grafiknya, bisa high segala macam. Render resolusinya juga. Terus audio, info, terus bahasa, dan bahasanya bisa support bahasa Indonesia buat kalian yang misalkan malas pakai bahasa Inggris gitu, pengen instan aja bisa bahasa Indonesia, dan voice-nya bisa diganti voice Jepang. Jadi buat kalian yang wibu-wibu atau otaku bisa main game ini gitu loh. Cocok parah ini mah. Oke, terus akun, terus lainnya ya udah sih itu aja. Terus dari tampilannya, di sini di kiri atas ada map. Terus di kanan atas ada karakter, terus ada tas ya kan. Terus di bawah map ada, pastinya ada quest gitu. Terus di bawah lagi ada tampilan karakter tuh, angka 1 ya kan, pencet 1. Terus ada Q sama E, itu untuk skill. Dan ini apa nih, suruh G Alt klik. Oke, okay. Alt kiri, munculkan kursor. Oh, kita Alt untuk munculkan. Ini ya gitu. Cara tampilannya kayak gitu aja sih. Normal kayak game-game sejenisnya lah. Ini karakter. Dan ya udah sih itu aja sih dari tampilan UI segala macamnya. Dari gameplaynya emang parah sih, keren. Ini worth it banget dimainin, parah. Wih, bisa terjun kayak gitu cuy. Ini harus kemana sih? Ini harus ikutin map ya. Oke, disuruh ke Magnostat gitu, kayak magi aja. Ke Mondstadt kan. Kita harus pergi ke Mondstadt. Teleport waypoint bisa gak sih? Oh belum bisa cuy, karena belum kebuka gitu. Adventure wheel. Teleport ke Mondstadt. Belum terbuka, oke. Jadi harus dibuka dulu waypointnya, bisa biar bisa teleport sana sini. Ya mungkin untuk first impression pertama ya keren banget ya ini game ya. Nanti untuk link downloadnya bisa gue sertain di link di deskripsi below. Jadi bisa di download. Dan juga untuk yang penasaran dengan cara gimana loginnya untuk versi PC-nya ya kan, ntar dibikin tutorialnya, karena ya cukup sulit juga cuy. Harus masukin ini itu, wah. Dragon gitu. Ada dragon ya kan. Jadi nanti kalau misalkan mau dibikin tutorialnya bisa di komen aja. Atau next video gue bikin tutorialnya untuk cara masuk gamenya dan bikin akunnya kan. Karena ya bikinnya tuh pakai bahasa-bahasa Cina gitu lah. Pokoknya ribet lah, parah. Dan ini gamenya dengan grafis sebagus ini, cuman yang disayangkan tuh gak bisa MMORPG gitu. Maksudnya gak, genrenya gak MMORPG. Karena game sebagus ini gak MMORPG tuh kurang aja cuy, parah. Karena yang pernah gua mainin kayak DN itu kan grafisnya ya bisa dibilang lumayan lah kan, cuman gak MMO, karena yang PC-nya gak MMO. Maksudnya MMO tuh cuman di lobby, kayak lobby tuh maksudnya kayak di kota itu MMO. Cuman pas udah masuk ke dungeon-nya itu ya mentok untuk teman-teman separtiannya aja gitu loh. Jadi gak MMO full parah lah gitu. Ya worth it sih untuk kalian mainin game ini. Dengan size-nya berapa sih? Gue ngedownload 11GB, totalnya jadi 35GB. Jadi ya worth it lah pokoknya. Ya mungkin sekian aja sih untuk first impression kali ini. Cuman mau ngingetin aja, ada game bagus, game cantik, beautiful parah gitu ya kan.
Dan ini worth it dimainin, baik itu di PC ataupun di mobile version, ataupun kalian bisa mainin juga di official global release-nya nanti kalau yang punya PS4 Pro bisa main di situ. Dan ya mungkin sekian aja sih. Ini worth it parah. Harus dimainin, pokoknya harus dimainin. Nanti link downloadnya di description below. Oke, mungkin sekian aja untuk video kali ini. Thanks yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, di like juga, di share ke teman-teman lainnya kalau game ini tuh bermanfaat banget buat dimainin oleh para wibu atau pecinta anime ataupun pecinta game RPG, MMO, segala macam, pokoknya game adventure pokoknya. Gitulah. Oke, sekian. Thanks for watching. See you next video and bye-bye. Gua Habib signing out. Dadah.